Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Bu. Ini baru saja mengikuti proses vaksinasi di Masjid Cengho Surabaya, tepatnya ini tanggal 31 Maret ya. Yang pesertanya ini memang seperti ditujukan untuk pengurus-pengurus ataupun pondok ataupun yang ini tempat-tempat ibadah ya. Dan alhamdulillah aku juga sudah, rasanya ya seperti suntik biasa aja kalau buat aku ya, jadi nggak horor-horor banget dan tetap jaga protokol kesehatan buat kalian yang sudah vaksinasi dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan kalian yang sudah divaksin tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan ya, dan bisa beraktivitas dengan lancar dan penuh dengan berkah, amin. Oke, buat kalian yang sudah mengikuti vaksin, boleh komentar atau yang mungkin tanya-tanya gimana prosesnya. Oke, yang penting kalau di sini tadi prosesnya masuk, kita sudah daftar beberapa hari yang lalu, terus bawa fotokopi KTP, nanti akan dikasih formulir setelah sampai di sini ya. Kemudian kalian akan dicek kesehatannya ya, tensi darah ya terutama itu, nanti juga ada screening pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Apakah ada riwayat penyakit kayak diabetes, TBC dan lain-lain, jantung ya. Kalau lolos screening nanti kalian akan baru disuntik vaksin. Oke guys, setelah itu akan kalian dapat surat begini ya, rekomendasi untuk pelaksanaan vaksin yang kedua ya. Nggak tahu ini aku tesnya tanggal 31 Maret, nanti lagi ke vaksin kedua tanggal 28 April 2021. Oke, sekian share info tentang pelaksanaan vaksin yang aku ikutin pada 31 Maret di Masjid Cengho Surabaya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.